Hai teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Dapur Pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat sayur kacang tahu, teman-teman. Yang penasaran, simak terus videonya. Oke, lanjut. Bahan-bahan yang saya gunakan yaitu sayur kacang, tahu, bawang merah, bawang putih, bumbu kaldu Royco, air putih, minyak goreng, dan garam. Sayur kacang yang sudah kita cuci bersih, kita akan potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian tahunya kita iris-iris kecil-kecil ya teman-teman. Lalu kita campurkan setengah bungkus bumbu kaldu Royco dengan air sebanyak 40 ml ya teman-teman. Setengah bungkus saja. Kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk hingga merata ya teman-teman. Lalu kita tuangkan ke atas tahu yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman.
Kemudian kita biarkan kurang lebih 15 menit ya teman-teman, agar meresap. Kita panaskan minyak untuk menggoreng tahunya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan menggoreng tahunya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman tahunya. Bawang merahnya kita iris-iris terlebih dahulu ya teman-teman. Bawang putih juga kita iris-iris ya. Kita panaskan minyak ya teman-teman. Setelah panas kita masukkan bawang merah. Lalu kita masukkan bawang putih. Kita tumis hingga harum ya teman-teman. Kalau sudah harum, kita masukkan sayur kacangnya ya. Kita tumis ya teman-teman hingga sayur kacangnya empuk. Kemudian kita masukkan tahunya yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Aduk-aduk. Lalu kita tambahkan garam secukupnya ya teman-teman. Kita tambahkan penyedap rasa. Kita tambahkan kecap manis sedikit teman-teman. Kita aduk-aduk. Thank you.
Ini dia teman-teman, sayur kacang tahu sudah masak, siap untuk dinikmati teman-teman. Mantap. Nah ini dia teman-teman, sayur kacang tahu sudah masak, siap untuk dinikmati teman-teman. Mantap.